Terus sekarang yang dalam dibicarakan, dari dahulu saya dengar Satrio Piningit, Satrio Pinilih, Satrio Adil. Satrio Piningit itu kan dipingit. Satra itu kan gelar pemberani atau pahlawan, bukan manusia. Pemberanilah. Saat yang namanya sudah menjadi satra itu, satra pasti jujur, keluhuran. Dan itu. Ya dipingit. Kalau kita hidup dalam pemerintahan, mungkin yang membuat aturan pemerintahan kita taati karena kita dalam pemerintahan. Tapi kalau tidak, itu dari seseorang atau anak-anak apa mungkin, bukanlah itu nanti membuat fitnah. Seperti kita hidup dalam pemerintahan, takut taat pada pemerintahan. Kita hidup dalam Allah, ya takutlah dalam Allah. Menurut peraturan Allah itu aja. Peraturan Allah itu apa? Makanya sering banyak-banyak juga penganut-penganut yang lain mengecoh atau apapun itu, padahal kadang saudara nggak tahu saudara, padahal sama-sama samalah yang atau yang dibaca atau apanya, kenapa kok itu saudara kok bertentangan itu loh. Hayati dalam hidup ini dengan kepasrahan, corona ini keikhlasan, ketabahan. Sudahlah, yang terjadi itu sudah kehendaknya. Kita ingat, apapun jadi kehendak Allah, Gusti Allah Kang Maha Suci. Jatuhnya sehelai rambut pun dari kehendaknya itu. Maka kita tidak tahu dalam simbol, dalam arti disimbolkan, mungkin dari saya memahami sedikit benar salah juga tidak tahu. Maaf saja kalau menyinggung ayat Alif Lam Mim. Hanya Allah yang mengerti artinya, itu maksudnya kan. Ya segala sesuatu cuma hanya Allah, manusia tidak bisa mengesahkan itu benar dan tidaknya. Maka yang namanya kebenaran itu mungkin di dalam kehidupan itu belum ada. Terus sekarang yang dalam dibicarakan, dari dahulu saya dengar Satrio Piningit, Satrio Pinilih, Satrio Adil. Satrio Piningit itu kan dipingit. Satra itu kan gelar pemberani atau pahlawan, bukan manusia. Pemberanilah. Saat yang namanya sudah menjadi satra itu, satra pasti jujur, keluhuran. Dan itu. Ya dipingit, Jawa sudah dipingit berapa ratus tahun. Itulah Satrio Piningit itu, ya Jawa ini, yang Jawa. Pinilih, tetap pinilih. Jawa itu tetap terpilih, Jawa itu. Dunia pun, jagat pun, semua pun, alam pun memilih Jawa ini yang terpilih. Nah, Satrio Adil, ya adil Jawa. Jawa itu adil, seluruh dunia merasakan kok Jawa itu. Yang namanya dibahas-bahas seperti itu ya, ya sudah, hanya saja cerita-cerita yang ini kadang pemahaman ini dikaitkan ini dengan, ya sudah monggo. Tapi dalam ininya seperti itulah. Dan karena kita misalkan kalau satria, kalau Ratu Adil ya Sang Yang Kuasa, Gusti Allah Kang Maha Agung, yang Ratu Adil ya kan. Makanya kadang kekuasaan pembela kebenaran, karena kuasa, karena kaya, salah pun dibela menjadi benar, iya kan. Iya, karena kekuasaan, karena nah itulah kebenaran yang salah fatal itu bagiannya. Dari penghayatan-penghayatan hidup, dari kitab-kitab misalkan, ada juga yang saya pahami, dari yang saya dapatkan dalam kehidupan, mungkin dalam, mungkin dulu-dulunya itu salah. Saya tidak mengerti itu pun, yang saya dapatkan dari dalam hidup saya, salah benarnya Gusti Allah ingkang Maha Mangertos, Sang Yang Widi. Islam adalah agama yang terakhir. Selain Islam gak diterima. Maksudnya
Islam ini agama yang terlain selain Islam. Berarti kalau nantinya ada lagi agama selain Islam di bawahnya ini enggak diterima yang bikin manusia. Maksudnya begitu. Tapi dipenggal aja, makanya setelah kalah para ahli-ahli kitab. Jadi diayati bener zaman nanti terpeleset, karena dulu-dulunya kan mungkin ajaran-ajaran enggak ada pendidikan, ada surah penangkapan atau akhirnya dikasih seperti itu, penangkapannya seperti ini, dikaranya agama lain enggak diterima, terus enggak diterima kemana, itu kan hamba Allah gitu loh. Terus namanya kitab kan itu nama bahasa mana enggak ngerti, tapi kitab kan buku, ayat kan tulisan, dan buku-buku yang dahulu itu menjadi satu, jadilah satu, bukan menjadi satu yang terakhir, maksudnya jadi itu untuk rukun satu, itu hamba-hamba saya, dan ikutlah nabimu sendiri-sendiri. Nabi itu adalah tauladan kemuliaan hati, tauladan nabi itu kemuliaan, kemuliaan budi luhur pakar itu tingkah laku, maka ikutilah kemuliaan hatimu menurut keyakinan-keyakinan hatimu yang sesungguhnya, kemuliaan hatimu yang sesungguhnya itulah nabimu, ikutlah nabi keyakinanmu sendiri-sendiri. Makanya dipenggal akan ikut nabi sendiri-sendiri. Iya, nabi kita sendiri, kemuliaan akhlak itu maksudnya begitu. Itu ajaran-ajaran budi luhur, ajaran-ajaran Jawa sejati, mungkin seperti itu. Dulur-dulur, rahayu-rahayu ada pemahaman lain, sumangga. Karena Jawa itu berjuta, enggak ada batas aliran, Ban. Banyak sekali yang turun. Itu. Dikengken ringkes ajaran Jawa menurut jenengan nopo, Pak? Nek jenengan dikengken ringkes intinya, perasaannya, sananya, bahkan minyak kelapanya kalau perlu nopo. Jawa itu kalau diringkes di satunya seperti kelapa dikupas, diambil santannya, disambak, diparut. Diparut itu kan sudah sakit kan. Misalkan kita mengelupas kelapa, itu kan sulit kita untuk mendapatkan santan. Tapi setelah menembus kulit batoknya, kadang orang petar-pental balik karena keras. Mana-mana mungkin bisa mendapatkan santan. Harusnya beras. Makanya dengan memeras batin, perhatian marah, dalam keprihatinan kita mendapatkan produk santan. Nah, intisarinya ajaran Jawa adalah paling budi luhur dan kesatria. Ajaran Jawa itu adalah budi luhur. Ringkasnya budi luhur. Ya. Kabecikan, kaleresan, keutamaan itu Jawa-Jawa itu seperti itu, ajaran-ajaran itu. Kalau keilmuan-keilmuannya itu ya tergantung yang memakai ilmu itu, apapun ilmu dipakai untuk enggak baik jadinya mungkin juga enggak baik. Ilmu apa saja dipakai baik jadinya baik. Dikatakan kalau enggak baik hitam, kalau baik putih. Kita punya ilmu baik, apapun dibuat enggak baik kan jadi hitam. Maksudnya hitam itu ilmu hitam katanya, itu kan sebut-sebutan orang-orang singkat saja kan itu. Ya itu tadi, makrifat dan tasawuf. Jangankan untuk menyentuh dalam keilmuan, jalur-jalur ke situ juga ada yang bisa menemukan itu dalam teori-teorinya, tapi pemraktekannya lain-lain kita mendapatkan. Misalkan panjenengan setunggal kula kei ABC juga, ABC semuanya kamu jalani juga, kan hasilnya makrifat juga lain kan, tempat kita kan lain, terganggunya pikiran atau batin kan lain. Itu menyatakan pikiran kepada Gusti Allah juga, apa yang dilakukan segalanya untuk Gusti Allah itu disimbolkan dalam, mungkin kalau dalam pendidikan nyata mungkin makrifat itu dosen, rektornya mungkin tasawuf gitu aja, mungkin itu kan sulit menemukan, jangan mendengar suara rektor. Nah itu aja itu dalam ini ajaran-ajaran mah. Berarti semedi itu namung jalan tujuannya ya budi luhur, wow. Budi luhur, semedi apa itu budi luhur. Makanya dalam leluhur dulu itu bersuka bersemedi, keprihatinan semedi, keprihatinan semedi, keprihatinan itu semuanya itu keprihatinan. Kita sakit, kita apa, maka semuanya itu anugerah atau peringatan kecil. Kalau ujian cobaan itu Allah enggak pernah menguji, enggak pernah mencoba, itu peringatan atau itu anugerahku. Allah, Gusti Allah yang maha kuasa, yang maha pemurah, yang enggak ada sifat pelaksanaan asyik itu pasti memberi jalan terbaik bagi kita. Seandainya ini tetap tidak akan ginikan, sudah. Kalau orang sudah sakit keras mati, kalau ini tidak diambil mungkin dampaknya ada lain. Keluarganya hartanya sudah habis, ini sudah mengeluh, ini enggak sembuh-sembuh, sudahlah tak ambil. Mungkin itu sekonggalnya seperti itu. Maka semua hak mutlak Allah Sang Yang Kuasa,
Gusti Allah ingkang Maha Suci ingkang mangertosi sedaya lelampahan tiyang agesang hidup dan mati sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Kita cerita tentang mati, tentang apa, banyak. Kalau Jawa mungkin ada juga yang tahu tempatnya, ada jalan-jalan itu ada, tahu matinya ada, Jawa itu lengkap. Tapi tetap mengarah ke budi luhur Jawa itu. Budi luhur, Anda pasor ngalah ngalih, sabah nrimo itu ajaran-ajaran Jawa pasti ke situ. Berarti sama halnya orang Islam disuruh sholat, sebenarnya sholat ya jalan aja, tujuannya ya. Iya, baik, terlalu baik semua, makanya ajarannya tetap baik semua. Tetap semua yang diajarkannya mungkin ajarannya baik, tapi yang diajarkannya mungkin meleset. Ajaran tetap baik, agama semua agama. Maka kalau orang beragama masih membenci agama lain, ya bagaimana mungkin? Ya tidak kan? Itu hamba-hamba Allah kok. Itu tak beragama malahan kalau beragama. Saling menghargai. Itu hamba Allah, rukun. Pancen salah, kenapa diizinkan sama Tuhan? Nah, ya? Sudah. Kalau memang kesalahan-kesalahan itu nggak boleh dilakukan di dunia, di mana pun, sudahlah. Doakan saja, mintakan, doakan meminta. Dungo ki njaluk. Nek Gusti Allah kon sing elek-elek iki kan jipuk. Tetep ada yang jelek lagi, enggak ada, tetep ada yang jelek. Sing elek entek, sing apik tetep ono sing elek jian. Enggak mungkin, makanya dalam setiap masih hidup tetaplah salah. Apalagi yang paling berat itulah yang mengaku benar, merasa benar, apalagi membenarkan orang yang salah. Bah, itulah dampak-dampak efeknya. Makanya jangan mengatakan kalau tidak mengetahui, jangan bercerita kalau tidak mengalami. Itu nanti bisa-bisa itu. Kalau sudah agaknya itu, terus orang bancaan, orang ini dora arek, iku ya namanya tidak mengakui. Yang namanya kafir kan tidak mengakui. Kafir kepada Allah, tidak mengakui Allah. Kafir dengan adat, berarti kan dengan adat gitu aja. Nggih, tetep Jawa kadang dudurane iku tidak mengakui kan, berarti itu kafir pada adat. Itu ae. Adat. Lah kafir pada Allah, tidak mengakui Allah gitu aja. Kan sekarang sudah, makanya Jawa itu wajib semua. Mati wajib, hidup wajib. Sunat sekarang sudah laki-laki itu bukan namanya sunat khitan kan, tetak itu. Ya semua laki-laki sudah melakukan kan wajib. Kewajiban, makanya itu kan dalam kewajiban, wajib dalam kematian. Itulah cukup.